Laporan, fakta dan agenda Alfa 102. Tanda-tanda awal masalah kesihatan mental kemurungan ni adalah apabila berlaku perubahan tingkah laku untuk seorang individu itu. Nampak dia sebelum ni ceria, suka bergurau. Tapi sekarang bila kita tengok dia dekat pejabat, nampak dia sedih, nampak murung, dah tak nak cakap. Seterusnya, kalau seseorang individu itu hilang minat, tak ada aktiviti yang dia selalu lakukan. Contohnya ibu bapa, kita tengok anak kita selalunya kalau selepas sekolah dia akan suka keluar, bersuka. Tapi sekarang kita nampak macam dia lebih suka mengurungkan diri, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Dah tak nak dah buat aktiviti dengan kawan-kawan dia. So ni adalah tanda-tanda awal lah. Maksudnya ada perubahan tingkah laku dan dia hilang minat terhadap benda yang dia selalu suka lakukan. Tanda-tanda awal kemurungan ni dia ada gangguan pemakanan. So gangguan pemakanan ni dia boleh jadi sama ada dia hilang selera makan ataupun dia berlebihan makan. Maksudnya selera makan dia bertambah, dia asyik nak makan je. Dan seterusnya gangguan tidur, insomnia ataupun dia terlebih tidur. Nampak dia macam kurang aktif, asyik nak tidur je, ataupun kita panggil hypersomnia. Dr. Nur Sakinah Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Pukul 6 pagi, inilah Negeri FM.